Halo, what's up guys, kembali sama gue di channel Burhanuddin. Pada episode kali ini, gue mau mainkan game Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Dan ini merupakan tayangan perdana gue ya untuk memainkan game ini. Dan menurut gue sih game-game Naruto itu keren banget. Jadi di sini gue mau flashback aja. Tapi dengan seri yang berbeda sih guys ya. Karena memang di sebelum-sebelumnya dulu gue pernah mainkan game Naruto tapi bukan Storm 4 ini. Yaitu ya yang versi-versi PS2 ya. Dan di sini gue kangen dengan game-game Naruto. Dan ini gue nyobain yang versi Storm 4 nya ya guys. Oke, bagaimana keseruannya? Kita akan langsung aja guys ke videonya. Let's go. Oke, ini guys, original story and art Masashi Kishimoto. Ya, memang dibuat olehnya nih game ya guys ya. Dan game-game dari dia memang keren banget ya, karena gue nggak bosan-bosan memainkan gamenya ini guys. Nah ini dia, awal kisahnya dunia ninja selalu berperang ya. Ini akan diceritakan sama ini guys, suara in game-nya nih guys. Ini kalau di film animenya, dia ini maksudnya di tempat kasur atau bantal kecil ini adanya Naruto ya, Naruto tiduran sambil menangis ya. Ini malah ini ya, gulungan. Oke, kita buka nih guys. I see thou art keen to know more. Ini ada gambar si ini Hashirama dan juga Madara. In that case, allow me to spin for thee a yarn. Oke, ini dia dua legend atau legenda di dunia ninjanya si Naruto ya. Ini pertarungannya keren banget ya guys. Waktu pertama kali gua ngeliat videonya sebenarnya ya, waktu itu gua nonton di YouTube juga. Waktu zamannya flashbacknya si Madara sama si Hashirama belum diputar atau belum dikasih tahu gitu guys ya. Jadi gue nonton sedikit-sedikit apa ya bahasanya, spoiler lah ya. Karena gue di video animenya Naruto, waktu gue nontonin Naruto ya, Naruto belum tamat, itu belum dikasih lihat gitu gue untuk pertarungannya si siapa, Madara dengan si Hashirama ya. Oke deh, kita bertarung dulu ya guys. Di latar belakang ini ternyata bisa kita mainkan, karena sebelumnya gue diam aja malah diserang habis-habisan Madara. Nah kayak gini nih, ini gue diam guys, ini diserang habis-habisan tuh sama Madara sampai gue terbakar anjay. Gantian tuh. Cakra dia, tapi cakra udah penuh duluan malah. Oke. Sambil nungguin dia ngomong, kita ini ya guys, kita mainin sedikit nih. Oke, selesai. Nah, ini dia. Si Kurama muncul nih guys. Serem banget ya kalau kayak gitu ya. Dia mau ngeluarin jutsu nih rencananya si siapa? Si Hashiramanya. Ternyata mau digigit nanti nih guys. Oh. Saya pencet. Untung ya. Wood style wood dragon jutsu. Diket nih, Kurama diket nih. Oke, ini dia pertarungan kita dengan ini ya, si Madara. Entertain me more. Ya, dia berubah dong guys. Jadi kita bisa sedikit menghindar. Ini dia nih, api. Kena kau. Yang apa itu? Did you think me a
Nah ini dia senjatanya guys, yang akan kita pakai buat lebih cepat mengalahkan si Madaranya. AO-in dulu dia, harus kita jatuhkan dulu biar kita nggak diganggu ngambil ini. Waduh, anginnya ini kuat banget, sampai mental ke belakang ya. Oke. Ayo lo, ayo lo. Oke, hancur satu tamengnya dia. Tamengnya hancur sedikit. Oke. Sekarang kita saatnya kita ambil. Berhasil. Oke nih guys, berhasil. Red. Oke, berhasil. Oke. Kalah dia, guys. Perhaps this will tame you somewhat. Oke. Oke, kita menghindar. What are you doing? Iya, yeah, orang kagak kena-kena. Oke. B. Dikit lagi guys darahnya dia. Ayo. Ayo sini. Menjauh terus dia. Ternyata dia langsung mau mengontrol si Kurama lagi ya. Oke. Dibalikin nih guys. Madara kaget itu barusan. Sampai matanya melotot kayak gitu. Melihatnya seperti kaget gitu ya. Dibalikin. Dan wow, tiga gunung langsung terbelah dong, dengan gara-gara tebasan doang. The tailed beast in Susanoo. Kurama berkolaborasi sama Susanoo, guys. Jadi ada tamengnya gitu ya. Ini seperti di video animenya, guys. Cuman lebih seru karena kita mainkannya ini, guys. Oke, better result-nya kita dapat A tuh untuk melawan si Madara tadi. Tapi kalau dua raksasa ini kita akan lihat ya guys, kita akan dapat ranking apa ntar. Oke, pistol XB. Bukan XB dong, X kontak. Mental dia guys, fix mental tuh. Tapi kita mendekat, kita sampai dekat-dekat kayak gitu. Wah, dia marah, kita jadi agak mundur ya karena tekanan anginnya kayaknya. Mundur itu guys. Pokoknya kalau dia mundur pasti dia mau melakukan sesuatu yang apa ya? Yang ilmu lain ya akan berbeda gitu. Ayo, kena lagi, dia mundur. Serem juga ya ngeliatnya kayak gitu. Oh, sambil kita maju dikit-dikit, kita ini ya, kita tembak-tembak kayak gitu. Wah, habis pelurunya. Astaga, kena dong. Habis cakra kita guys. Ini kalau kita nggak deket-deketin kayak gini nih, suwe nih. Deketin emang.
kalau jaraknya jauh sesuai banget emang si Kuramanya nih nembakin apa itu ya, namanya apa sih gue lupa. Udah lama banget ya nggak mainin ini ya, game Naruto. Nonton animenya juga udah tamat Naruto mah. Oh. Game Naruto sebenarnya gue nggak bosen-bosen guys, cuman karena apa ya, gue mainkan game yang lain juga saat ini, jadinya ada jeda gitu ya, gue nggak mainkan game Naruto. Oke, kita harus ngambil senjatanya nih, biar kita bisa lempar ke dia. Oke, berhasil. Kita lempar ke Kuramanya, biar langsung apa ya? Nah, kayak gitu guys. Tamengnya sedikit berkurang ya, jadi lebih jarang-jarang ya perlindungan ini. Kita tembak-tembak lagi. Udah kayak pistol ya. Kita harus deketin ini. Deketin B. Pukul-pukul terus ya, berarti pukul-pukul terus ini ya. Karena ada tombolnya di situ. Gagal. Oh. Alright. Terbang. Dia kalau terbang atau loncat ini ya, jauh banget ya mentalnya. Oke, berhasil. X. Oke, ini dia saat-saatnya si Kurama akan kita lempar. Oke. Aduh, gagal. Yang terakhir gagal. Oke. Sampai melet dong lidahnya si Kurama, saking sakitnya itu kayaknya ya, dilempar sama si apa, Hashirama. Oh, marah dong guys, semakin marah dong. Oke, Hashirama juga bersiap-siap nih guys. Jurus seribu tangan Buddha ya nih guys, akhirnya muncul juga, dan ini adalah akhir dari pertarungan mereka berdua nih guys. Kuat banget ya memang dia berdua ini, ilmunya aja gokil habis ya, keren banget. Udah ini mah serangannya aja kayak gitu ya, sampai kayak gitu 1000 us. Gimana gak KO itu Kurama sama Madaranya? Oke, ini dia guys, flashback di waktu dia masih kecil sampai dia dewasa ya. Oke, akhirnya dia nggak tahan dan keluar juga untuk langsung. Berhadapan langsung begini ya. The battle will never end. Pertarungan tidak pernah berakhir, guys. The ninja keep up the fight. Jadi awalnya si apa dunia ninja bertarung dari dia berdua ya, sehingga tidak pernah berakhir. Oke, kita dapat A juga. Tadi kita dapat apa enggak ya? Ya pertarungan si Madara sama si ini. Oh, dapat A dua-duanya dong. Wis mantap. Kita dapat 94.809 Rio. Wow, mantap guys. Oke, jadi kita dapat ranking yang apa ya, yang cukup memuaskan juga ya. Jadi hoki ya. Hoki gue dapat rank A dan juga apa ya? Ya memang seru banget ya. Sebenarnya kalau game-game Naruto ini dan yang dibuat oleh Masashi Kishimoto ya, sensei kita itu keren banget emang. Membuat gamenya apa ya,
Amazing lah, pokoknya gue gak bisa berkomentar banyak, tapi intinya apa ya, amazing, luar biasa, keren, wow lah ya. Sehingga gue sendiri aja dari dulu itu gue gak pernah bosan-bosan main game ini. Cuman ketika ada game-game lain yang rilis juga, kadang gue pengen mainin atau nyobain juga guys. Tapi jujur kalau untuk game Naruto, gue gak pernah bosan mainin. Jadi kalau ada waktu pasti gue akan mainin game ini, meskipun secara offline. Karena game online-nya juga apa ya, paling ninja itu ya, yang Naruto X Boruto yang di Android itu guys. Ya paling kayak gitu guys. Oke guys, pokoknya kayak gitu aja, dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa ya guys untuk komentar jika teman-teman mau gue melanjutkan game ini untuk di next episode video berikutnya. Tinggal komentar aja di bawah video atau nanti di komunitas, teman-teman tinggal berikan suara teman-teman semua ya. Dan akan gue lihat di situ, misalkan teman-teman mau lanjutkan gue mainkan game ini, akan gue buat lagi, tapi misalkan enggak ya, mungkin enggak ya, enggak bakal gue buat lagi gitu guys. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik gambar lonceng di sebelahnya supaya teman-teman tidak ketinggalan update video-video berikutnya guys. See you next time in the next video. Bye-bye, salam jaguar.